Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak doakan selalu sehat walafiat. Oke, di video kali ini kita akan mewarnai buah pisang. Oke, kita lihat videonya. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak di sini. Di video kali ini kita akan mewarnai buah pisang. Untuk mewarnai buah pisang ini kita menggunakan 4 warna, yaitu oranye, kuning, putih, dan hijau muda. Oke, kita langsung saja ya. Jadi warna yang pertama kita gunakan warna oranye. Ya. Jadi warna oranye kita gunakan dulu ya. Oke. Kita kasih warna oranye di pinggir-pinggir sini ya, pelan-pelan. Yang rapi ya. Jadi warna oranye ini kita gunakan separuh dari gambar buah pisang ini ya. Oke. Terus di sini juga. Nah, ini pisang satunya sama ini. Kita kasih warna oranye yang ini di bagian pinggir sini. Oke, pelan-pelan yang rapi ya di atas ini. Terus itu di sini, bagian sini sama kasih warna oranye. Yang rapi ya. Sini juga batas sini ya. Kalau ini pisangnya sedikit, kita kasih warna oranye ya. Setelah selesai, sekarang warna kuning ya. Kita pakai warna kuning ini untuk di sini ya.
tapi jangan dihabiskan kita ke sini apa lingkaran ke sini, kasih batas ya lingkaran. Saya ini sama nih, biar tahu batas warna yang mau dikasih warna kuning ya. Jadi yang di luar lingkaran kita kasih warna kuning, dicampur ya, warna campur ya. Ini. Benar-benar dicampur ya, biar rata warnanya, rata nih, dan hasilnya pun bagus ini. Jadi kalau adik-adik kurang jelas, ini bisa videonya diputar lagi, diputar. Oke, ini masih ada putihnya nih, terus itu bagian sini, bagian atas ini sama kita kasih warna kuning. Jadi benar-benar dicampur ya. Oke. Nah, jadi di atas ini ada bagian apa? Bagian putihnya, sisa bagian putihnya. Terus di sini warna kuning kita kasih. Sini sama kuning. Warna kuning, terus jangan lupa warna putih. Jadi warna putihnya jangan lupa disisain. Sama pisang ini juga sama, kasih warna kuning dicampur ya. Nah ada ini. Jadi cara campurnya mulai mewarnai dari warna ini, warna urin ini. Nah, gosok-gosok berulang-ulang nih sampai rata ya. Ini jangan dihabiskan ini. Oke. Sudah selesai nih bagian sini, bagian apa? Bagian yang di atas nih. Sama. Ini kan. Nah, biar rata diputar-putar, dicampur, benar-benar dicampur nih. Jadi warna kuning ini ada garis ini. Jadi jangan sampai masuk ke pisang yang satu ini. Jadi ini ada batas garis. Oke. Sama sampai ke atas. Setelah itu ini warna putih, kita kasih warna putih. Jadi warna yang sudah putih ini ya kita kasih warna putih, tapi ngasih warnanya harus apa tuh, harus dari mulai warna kuning ini, biar warna kuningnya itu apa tuh bercampur dengan warna putih. Jadi bukannya putih warna putih bukunya, jadi putih apa, putih pakai ini, jadi kayak apa tuh kuningnya itu pudar itu. Saya jadi warna putih ini dicampur sama warna kuning ini. Nah, warna kuningnya diaduk sama warna putih ini. Nah, misalkan, jadi jangan warna putih dikasih putih, jadi warna kuning ini dicampur biar kuningnya apa itu, jadi kayak apa itu. Nih, sama
di warna putihnya, warna kuningnya itu biar kayak transparan ya. Jadi kesannya pisangnya itu pisangnya benar-benar hidup ya. Selesai nih, sama ini di atas juga ini kasih warna putih. Selesai. Ini kalau tangkai pisang ini kita kasih warna biru sedikit ya, hijau muda ya, hijau muda sedikit ini. Sini. Hijau muda. Ini aduk lagi sama warna kuning ya, warna kuning biar warna hijaunya apa nggak terlalu hijau ya. Jadi hijau ke kuning-kuningan. Seperti itu. Untuk ini apa itu? Sisa apa nih? Ini tandan ini, sisa apa? Kayak sisa tandan itu. Kalau bahasa kami ini tandan pisang ini kita kasih warna coklat ini warnanya. Nih, jadi warna coklat tua dan ini krim, warna krim ya. Jadi bisa lihat nih, kita kasih warna coklat di sini. Sini juga. Bagian atas sini. Selesai, ini kita kasih krim tapi dicampur ya, dicampur. Nah biar apa itu, biar warna krimnya tercampur coklat tua nih, jadi krim agak kehitam-hitaman sedikit, agak kecoklat-coklatan sedikit ini. Nah kayak ini. Nah oke, mudah bukan? Jadi kalau adik-adik benar-benar perhatikan videonya, atau kalau video kakak terlalu cepat ya, adik bisa diputar kembali ya. Kakak yakin adik-adik di rumah pasti bisa. Oke, di video kali ini warna buah pisang telah selesai ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik karena telah menonton video berikut video ini. Kakak ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Oke, bye bye.